Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke LMP, kita berangkat jam 12. Selamat hari waktu depan. Ini biasanya kita ke hotel, tempat kita LMP untuk tradisi. Jadi mulai track dan nanti berjalan lancar. Nah kita berdoa semoga Allah beri kemudahan dan kasih sayang kepada kita semua. Berdoa mulai. Langsung Surabaya untuk acara konser Amal Milad LMI yang ke-25. Dan sekarang kita barusan berangkat. Yeay. Perjalanan panjang di sini menapaki jalan dan tertati. Roda hidup terus berputar di bawah matahari yang setia bersinar. Hidupku tak ku sesali, namun dosa selalu ku nikmati. Tak tahu kapan mampu berhenti, mungkin saat nanti mampu ku hindari. Kegelisahan tak ku pungkiri, menemani siang malam hingga pagi. Walau materi tercukupi, bahkan kekayaan berlimpah di sana sini. Okay. Selalu membawa hand sanitizer. Semprot. Waktu begitu cepat berlalu terus tak kena rehat. Kesibukan yang terus menjerat, hati mengeras mungkin berkarat. Hey guys, akhirnya kita udah sampai di hotel di kantor LMI di Hotel Rock. Dan sekarang kita mau istirahat dan nanti kita akan persiapan acaranya mulainya sesatan dunia. Doaku panjatkan. Stay tuned, bye bye. Bagi kita semua pelitamu menerangi seluruh jagat raya. Engkau hadir di tengah peradaban jahiliyah. Engkau tebarkan cinta damai kepada seluruh umat manusia. Oke, baik. Nah, yang ada di sebelahnya kafe ada Kak Alvina Nindiani atau Kak Nindi ya? Nindi ya. Ini nama panggungnya ada lagi enggak? Nindi aka apa gitu enggak ada ya? Nindi aja. Kak Nindi. Oke. Okay. Kak Nindi, ini gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah, tapi kayaknya enggak cuma Kak V aja deh yang disapa. Udah pada iri yang ada di Zoom dan di YouTube. Boleh disapa-sapa dulu Kak Nindi, silakan. Ya. Halo teman-teman semuanya, selamat bergabung dalam konser Amal. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, ini kan kalau lihat lagunya yang kemarin sudah ada di channel YouTube Musik Positif, bener ya? Betul. Ah, itu kan sebuah label ya? Yes. Itu boleh cerita dikit dong Kak Nindi, biar menginspirasi teman-teman Sobat Zakat yang sedang melihat atau mungkin yang melihat melalui YouTube juga. Itu bisa bergabung ya, itu kan gak mudah. Yeah. Karena itu sebuah label kan. Itu gimana ceritanya Kak Nindi? Jadi awal mula Nindi mulai dikenal di Instagram itu karena iseng-iseng aja Kak sebenarnya. Iseng-iseng berbarokah. Itu sebenarnya kayak, iya betul.
direkam pakai HP gitu kan pas lagi selawatan. Terus kemudian di repost-repost sama banyak akun kayak gitu. Terus kemudian alhamdulillahnya followersnya nambah-nambah terus. Dan kebetulan waktu itu Mesti Positif lagi cari talent untuk orang yang ini kayak musyidah kayak gitu. Dan alhamdulillahnya Nindi tanpa ikut seleksi ataupun apapun itu, alhamdulillahnya Nindi langsung diajak bergabung dalam Mesti Positif tanpa seleksi apapun. Alhamdulillah. Ya Rasulullah, akan ku teruskan perjuangan ini sampai tetes darah terakhir, walau berat ku kan berjuang. Ini beneran gamisnya, atau nanti berapa persen?
enggak ya. Ini pure untuk donasi. Silakan hubungi saja di 0811 03222.